Assalamualaikum bro, jumpa lagi ya dengan saya Rian Okta. Bagaimana kabarnya kawan di rumah? Alhamdulillah sehat kan tentunya hari ini. Di video saya kali ini saya akan review 4 ikan cupang yang saya breeding ya. Sedikit review aja di video saya kali ini. 4 ikan cupang yang saya breeding ini macam-macam jenisnya. Penasaran dengan videonya? Jangan lupa untuk support channel Rian Okta ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya bro. Nah bro, udah support channelnya Rian Okta kan? Di video saya kali ini saya akan sedikit review ya 4 jenis ikan cupang yang saya breeding hari ini. Cuman prosesnya bersama dengan video-video saya yang sebelumnya bro. Bisa saksikan di video-video saya sebelumnya ya, proses sebelum mengawinkan. Di video saya kali ini saya hanya cuma review ikan jenis cupang apa saja yang saya breeding, 4 jenis ikan cupang ini, 4 pasang ya tentunya ya. Yang pertama adalah pasangan ikan giant. Nah, ikan giant ini saya breeding dengan sama-sama ikan giant ya. Yang kedua, ikan cupang HMPK Yellow Banana. Yellow Banana saya breeding dengan koi multicolor. Yang ketiga ada Red Dragon. Dengan Red Dragon ini saya coba silang dengan multicolor ya. Ini saya eksperimen sih. Yang keempat ada plakat koi ya. Plakat koi saya breeding dengan selo. Penasaran dengan videonya jenis ikan cupang apa saja? Langsung aja ya. Kita cek di box masing-masing. Ikan cupang giant, yellow, ada red dragon, dan multicolor, koi multicolor. Koi. Oke bro, langsung saja bro. Cupang giant ya yang saya breeding. Nah, si betina lagi sembunyi nih bro. Semoga breeding kali ini berhasil ya ikan giantnya ya. Ini pasangan baru ya bro, giantnya bro. Size-nya gede banget. Size-nya gede banget. Di next video mungkin akan saya review nih ikan giant betina ini. Si jantan lagi di sini bro. Di bawah ini ya. Di bawahnya buih dia. Nah, ini proses pembuahannya di sini, bro. Oke, langsung ke selanjutnya ya. Takut saya ganggu mereka. Oke, kita langsung ke si yellow banana dulu ya. Ini si yellow banana, bro. Ini yang betinanya ya.
Oke, lanjut ke sebelahnya. Ini si Red Dragon, bro. Ini si Red Dragon-nya. Ini Red Dragon ya. Betinanya lagi sembunyi nih, bro. Si betinanya lagi sembunyi ya ini ya. Mana ya betinanya? Semoga breeding kali ini berhasil ya. Sembunyi nih betinanya, bro. Semoga berhasil. Oke, ke selanjutnya. Ini yang Red Dragon ya. Yang selanjutnya. Nah. Ini si Koi. Pelakat Koi sama Selo. Nah, ini si Selo, bro. Semuanya ini baru hari ini tadi ya, saya lepas pemijahannya. Ya, semoga sukses lah video sampean breeding hari ini, semoga sukses dan jadi buraya lagi lah, jadi hasil lagi. Tetap pantengin channel Rian Okta ya, supaya tahu perkembangan jadinya seperti apa. Nah, bro, itu tadi ya sedikit review breeding 4 jenis ikan cupang yang saya miliki. Ada Giant, ada Yellow, ada Red Dragon, dan Koi tentunya. Koi pelakat ya. Semoga kawan-kawan di rumah diberikan kesehatan selalu dan dimurahkan rezekinya. Dan jangan lupa untuk support channel Rian Okta. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, bro.